Neh, tak ada jadi gagah. Atau walaupun atas dunia dulu dia gagah. Dia tok guru taekwondo. Neh, tali pinggang hitam. Black man. Akhirat dak urut juga. Dia atas dunia dulu tok guru silat. Akhirat lagi dak urut juga. Dia atas dunia dulu jago bina badan. Orang panggil dia abang satu. Besar ni bodoh. Subuh dah bayang. Neh, abang sadu dah kejut. Nah, kejut juga 10.45 bengong rungu. Nah, akak berat mun gagah. 5-16 kilo. Akak tangan nak baca doa kunut mayang subuh dah agak cetam. Ah, lambuh jadi gitu. Kita nak gagah jasad, jasmani dan rohani. Oh, hebat. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati Tuan Pengerusi, seterusnya Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau Al-Akhlaqiyah, Tuan-tuan Guru, para alim ulama, para ustaz, seterusnya seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini ke rumah Allah Subhanahu wa taala, sama-samalah kita panjatkan syukur kehadratillah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catatkan segala penat lelah kita sebagai suatu catatan amalan-amalan yang soleh. Mudah-mudahan ini dapat memberi keuntungan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Insya-Allah tazkirah pada malam ini kita guna kitab Bahru Mazi juzuk yang ke-17. Qala muallif rahimahullahu taala wa naf'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata tuang pengarang rahimahullahu taala suatu hadis yang didatangkan oleh tuang pengarang yang berbunyi An Abi Hurairah qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi dharra'u faakalahu wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha nahsah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu daging lalu diangkatkan kepadanya akan lengannya, maka dimakannya akan dia dan adalah ia berkenan akan dia, maka digigitnya yakni dipegangnya dan dikokoknya dengan gigi hadapannya daripada daging akan sebagai gigi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi ini dihidangkan dengan daging kambing. Orang hidang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi angkat lengan Nabi dan Nabi ambil daging kambing, Nabi pun makanlah. Kalau daging kambing, bahagian yang paling Nabi suka bahagian peha. Peha hadapan. Neh, kalau ada peha lah. Masa Nabi gigit dan Nabi makan daging tadi, summa qala, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah.
Hal tadruna lima dhaka yajma'ullahu an-nasal awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid fayusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar. Kemudian daripada telah makan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan daging itu bersabda, ia Nabi, aku penghulu semua orang di negeri akhirat pada hari kiamat. Adakah sekalian kamu tahu kerana apa aku yang demikian itu? Iaitu kerana dihimpun Allah akan manusia semuanya, yang awalnya dan yang akhir-akhirnya, pada bumi yang satu, iaitu bumi mahsyar. Maka diperdengarkan mereka itu oleh orang yang menyeru dan boleh lulus, dan nampak akan mereka itu oleh orang yang memandang. Selesai Nabi makan daging, Nabi terus bersabda, ana sayyidun nas yaumal qiyamah, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku, Nabi kata, adalah penghulu semua orang di negeri akhirat nanti pada hari kiamat. Nabi itu penghulu, Nabi ketua pada hari akhirat. Munak tahu dak pasal apa? Kerana yajma'ullahu an-nasal awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid. Dihimpun akan seluruh makhluk-makhluk Allah, awal-awal makhluk sampai akhir-akhir makhluk. Awal-awal manusia dibangkitkan Allah Ta'ala, dan akhir manusia ni manusia yang paling akhir sekali, dihimpun dan dibangkitkan di padang yang satu, namanya padang mahsyar. Bila ni? Hari akhirat nantilah. Nah, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, Nabi Adam alaihi salam. Nah, bangkit juga sama dengan kita hari akhirat kat sini. Dan manusia yang paling akhir sekali. Dan kita telah duduk di akhir zaman. Nah, kata ulama-ulama, empat bangsa makhluk yang akan dibangkitkan oleh Allah pada hari akhirat di padang mahsyar. Bangsa yang pertama, bangsa malaikat. Bangsa yang kedua, bangsa jin. Bangsa ketiga, manusia. Bangsa keempat, binatang-binatang. Selain daripada itu, tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang bangkit kau, ha? Binatang bangkit kau. Daripada awal-awal binatang sampai akhir-akhir binatang. Bayangkanlah banyak makhluk Allah Ta'ala hari akhirat nanti. Manusia ramai dah. Campur pula dengan jin-jin. Jin ramai lagi. Pasal jin yang pertama menhuni muka bumi. Nah, jin tu hawak dulu. Lepas tu bila nak diturunkan manusia, nak dijadikan manusia, dihambak jin ke laut-laut, ke gunung-gunung, ke hutang-hutang. Menunjukkan jin ni ada dah sebelum diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Allah ganti bangsa manusia. Pasal apa? Pasal jenis jin ni banyak sangat, wa'ana. Banyak sangat main. Nah, banyak sangat bergalop. Allah ganti pula dengan manusia. Nah, kita ya. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya kata Allah, aku nak jadikan di atas muka bumi aku ni khalifah yang terdiri daripada bangsa manusia. Nampak? Ha, kita manusia. Nah, ha. Jadi jin bangkit juga hari akhirat. Binatang-binatang pun sekali. Bayangkanlah ramainya makhluk Allah nanti. Nah, yang berdiri masing-masing di padang mahsyar. Allahu Rabbi. Masa ni tak ada lebih, eh? Melainkan orang yang lebih, orang yang bertakwa kepada Allah.
Orang yang bangkit dengan yang atas dunia dulu pangkat raja, pangkat sultan, pangkat presiden, pangkat menteri, wakil rakyat, tak ada lebih hari akhirat. Yang lebih, atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia, yang lebih di sisi Allah Ta'ala, orang yang paling takwa. Maka pangkat takwa akan bersemadi, bersemakan bersama-sama dengan manusia walaupun telah mati, walaupun dibangkit kat lagi hari akhirat, pangkat tu masih dibawa. Bawa lagi ni pangkat tu. Atau pangkat tu kita kena cari atas dunia. Pangkat esko masih hidup je. Neh, pakat menteri masih hidup je, menteri besar masih hidup je. Wakil rakyat masih hidup je. Neh, kena balik hidup lagi pangkat cabut dah. Nampak? Pecing dah. Latih orang lain pula. Hidup lagi tu bang. Ha. Takwa dunia dan akhirat. Akhirat laku takwa. Dunia orang tak laku takwa. Pahala pun tak laku atas dunia. Eh, orang tak bekerja pahala, orang kerja pitis. Kalau pahala laku, ramai masjid, ramai surat. Laku pahala, tapi tak laku. Walau dikatakan pahala ni hebat. Kalau nampak pahala ni Allahu Rabbi, kita dah alik rumah, dah duduk masjid, duduk surat. Tangan tak pegang telefon tu ni. Kalau nampak pahala lah. Tangan kanan Quran, tangan kiri sebah. Eh, nak. Pegang sama ni gatik sama kalau apa kata-kata. Bapak tahu sebah. Kenapa? Nampak hebat ni pahala. Barang tak nampak. Bila barang tak nampak. Tahu dah semayang ni boleh pahala 27 kalau berjemaah. Eh. Duduk dalam majlis ilmu ni hebat pahala dia. Dapat pahala, dapat keampunan, kafarah dosa. Bila macam mana juga. Angguk saja, betul lah. Nah, hadir tidak sekali-kali. Kemudian Nabi kata, وَتَدْنُوا شَمْسُ مِنْهُمْ وَبَلَغَنَّا سُمِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَجِلُونَ. Dan hampir daripada mereka itu oleh matahari seperti barang yang tersebut dahulu, maka sampai orang-orang itu daripada duka cita dan bala barang yang tiada kuasa mereka itu menahannya dan upaya mereka itu menanggungnya, kerana barang yang mengenai mereka itu daripada kesusahan dan azab. Dengan kerana itu jadi lemah semua orang yang daif belaka, dan daif belaka tiada semuanya tahu buat apa. Maka pada waktu itu zahir bertambah zahir kepenghuluan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelebihannya daripada makhluk. Nabi sambung lagi, Nabi kata watadnuna syamsu minhum. Matahari ini dihampirkan dekat dengan kepala-kepala manusia. Hari akhirat. Neh, berapa jarak matahari dengan kepala manusia di padang mahsyar? 1 hingga 2 mil. 1 hingga 2 mil ini khilaf ulama-ulama. Pandangan yang pertama mengatakan jaraknya 1 hingga 2 batu. Pandangan yang kedua mengatakan 1 batang celup. Neh, panjang macam 1 batang pencelup mata. Batang celup mata ada sejekah. Neh, jadi jarak matahari daripada kepala manusia di padang mahsyar kalau pandangan sejekah. Dah sambil sejekah, ambil sebatu dah. Allah, sebatu. Sekarang ni jutaan batu. Matahari, jarak matahari daripada bumi yang kita duduk sekarang ni dalam juta batu. Allahu Rabbi. Sampai tang beletung ayah haji. Neh, mesin rupuk tengah hari. Tu nak? Panahnya. Pukul 12. Allah. Neh, kena malik jemur kain dok dang sejang kering dah. Nah, dok dang petang kering dah. Panahnya lah. Jutaan batu. Akhirat nanti 1 batu. Dekat lah.
Eh, tak pelik sebab tu Nabi kata ada yang berenang dengan peluh-peluhnya sendiri di padang mahsyar. Hak ni peluh serak tumik, hak ni serak lutut, hak ni serak pinggang, hak ni serak hidung. Eh, hak ni apa ke peluh-peluh? Di atas amalan masing-masing. Eh, makin jahat, makin berat menanang azab pada hari akhirat. Jahat sikit, ha, berat jugalah. Makin zalim, makin berat, makin azab di padang mahsyar. Nampak? Ha. Kemudian sampailah bala duka cita ke atas manusia yang mereka ini tak dapat menahan, tidak ada upaya. Nah, kesusahan dan azab, dan semua jadi lemah, semua orang dan daif berlaku, semua jadi lemah berlaku. Nah, tak ada jadi gagah atau walaupun atas dunia dulu dia gagah. Dia tok guru taekwondo. Nah, tali pinggang hitam, black belt. Akhirat dak ugok juga. Di atas dunia dulu tok guru silat, akhirat kaki dak ugok juga. Di atas dunia dulu jago bina badang, orang panggil dia abang sadu. Besar ni bodoh. Neh, dia panggil abang sadu. Ah dak. Neh, jadi orang panggil kita abang sadu jangan. Nah, abang sadu. Ah kita ha. Nah, wah hebat dah besar dan bodoh. Neh, jadi kalau nak panggil, panggil abang sadik. Besar dan cerdik. Neh, ya, jangan besar, besar saja tapi bodoh. Neh, tubuh dia berkata-kata ni. Neh, ya, lengang macam ke roti batai. Botoko-toko ni. Neh, perut ni berlapis-lapis ni. Ha, dah apalah, dah meminat. Minat akad berat. Tapi biar hebat juga agama. Biar macam Khalid Al-Walid panglima perang. Biar macam Sina Umar, biar macam Sina Abu Bakar, betul tak? Ha? Ha, ni dah katam saja. Subuh dah bayang. Nah, abang sadu dah kejut. Nah, kejut juga 10.45 bengong rungguh. Nah, akak berat mu gagah. 5-16 kilo. Akak tangan nak baca doa kunut mayang subuh dah agak cetam. Ha, lambuh jadi gitu. Kita nak gagah jasad jasmani dan rohani. Oh hebat. Ini jasmani saja. Gagah. Eh gagah you ustaz tau. Kali makan telur dua papang. Ah gagah benda gitu. Tu gagah makan kedara orang lambo. Neh, sama seri dengan Ya'ju Ma'ju. Neh, Ya'ju Ma'ju pun gagah makan kedara. Betul tak? Ha. Agak nak hebat rohani. Nampak dorok je. Tahjud hamau. Nah, guru napa? Makan sikit je. Tapi lambat pukul 2 3 malam bangun hama. Oh, gagah tu. Subuh boleh bangun. Ni gagah. Selimut dapat 500 gram. Tak leh nak akal orang. Nah. Ha, nah. Tak leh nak tolak syaitan, tak leh nak tolak iblis waktu subuh. Nah, tahajud ah biar gagah. Nah, bukan marah kita nak. Kita minat bina badan, tak apa. Jangan haram sudah. Jangan cocok benda benda yang haram pada tubuh badan kita. Semata-mata nak nampak sadu. Tak apalah kita nak bersenang, kita nak akad berat biar ada ni tokoh-tokoh ni. Tak apa. Nah, ulama-ulama membenarkan. Nah, jangan makan ubat-ubat ataupun cocok yang haram sudah. Nah, ha? Katanya kita nak tubuh katang sat boleh tau. Ha, boleh ke? Nah, macam kita je katang. Nah, tak cocok. Nah. Nah. Ha. Mai cocok hak haram hak tu. Letak tubuh kita hak haram. Kena laknat. Betul tak? Ha. Nak camin, nak jangok, nak semak, tak apa, bagus. Islam ni bukan nak sekat kita nak jangok boleh ustaz? Boleh. Dalam kita jangok kita nak akan luar jin ustaz? Boleh. Mu nak akan luar jin ke jin nak akan luar mu ke boleh? Ada orang salah.
Dia kata ada orang ngaja-ngaja kata haram kalau jin siapa dia? Tak ada ulama kata haram pakai seluar jin. Nah, asal menutup aurat sudah. Nah. Dia kata dah orang kapi jahit kan? Kalau kiri nak kiri orang kapi jahit, seluar dalam orang kapi jahit. Tak usah pakai, tak iman. Nah, betul tak? Memang kebanyakan pakaian-pakaian kita ni kapi jahit. Seluar dalam, boxer, betul tak? Baju dalam. Jubah. Kau dia jahit, tak iman jahit. Nah, made in China je. Nah, dah. Tak boleh pakai lah. Boleh pakai. Apa-apa yang bermanfaat, walau daripada kapi, boleh guna. Teknologi-teknologi dia, tak direka apa semua boleh. Nah, tak ada masalah. Jangan ekstrim sangat kita lagi, ekstrim sangat. Nah, siapa nak boleh pakai luar dalam? Masa orang kapi jari, perak nandang tunggu. Nah, ngaji rohok lah. Jadi payuh. Nah, jadi banyak kerja pula. Tok Imam kena royak pula. Betul kansa, rapat-rapat kansa. Buang seluar dalam masing-masing. Jadi rohok lah pula. Nah, kena buang pula ni. Allah, rohok nak buang. Nah, gelah kali tak ilah buang. Nah, waktu dengan kaki cung lepak gitu atas kepala Tok Imam hang. Nah, gitu dah. Jangan buat payah. Islam ini mudah tapi bukan memudah-mudahkan agama. Islam ni datang bukan nak larang semua, tapi dia ada batasan hukum syarak. Nak makan boleh, nak minum boleh, nak berhibur boleh, nak berlakon boleh. Nak berjalan boleh, nak derak boleh, nak makan ni boleh, nak melacung boleh. Habis semua boleh berlaku Islam. Kediang tu barulah dia ada sekatang sikit. Dah boleh nebeng. Dah boleh siapa tahap jadi lara. Tu tak? Jangan siapa jadi anyum. Nah, nak dengar lagu boleh tak? Boleh lah Islam, tak ada masalah. Tapi jangan 24 jam lagu. Nah, jadi anyum lagu dah pula. Dapat Quran-Quran, tak haji nak dengar. Dalam TV, dalam benda ni, kereta, lagu sama. Nah, tidak jadi kawal juga. Tidak ada Quran atas. Nah, pusing 2, 3, 4 lagu okey. Ni celek mata lagu. Siapa nak tidur karang lagu juga. Tidur dalam lagu. Bodoh dah lah. Siapa meninggalkan benda-benda yang bila kita dengar dapat pahala macam Quran. Nah, dengan gantikan lagu. Jadi rugi lah Fadilah. Walau tak wajib kita dengar Quran, tapi pahala situ. Kita meninggalkan pahala, meninggalkan kebajikan, meninggalkan kebaikan yang mudah kita perolehi. Kita tinggalkan begitu sahaja, rugi lah. Jadi bertambah zahir kepenuhuluang Nabi Muhammad SAW dan kelebihannya pada makhluk akhirat lagi. Baru orang nampak betapa lebihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dunia dah nampak lebih lagi. Nah, sebahagian nampak lebih, sebahagian besarnya nampak biasa Nabi. Lepas tu ada statement-statement yang kita tengok menggambarkan dia ni jahilnya. Kata buat benda nak mengagung-agungkan sangat Muhammad ni makhluk biasa je. Orang-orang yang tak ngaji, orang yang tak belajar agama, dia ingat Muhammad ni macam dia arti dalam TV gitu. Nah, kata Syekh Ali Jumaah rahimahullahu ta'ala, Nabi Muhammad ni bukan makhluk biasa. Dia makhluk luar biasa. Kalau makhluk biasa macam kita, makhluk luar biasa lah sehingga kan boleh naik atas langit yang sangat tinggi. Siapa tahap malaikat dah boleh masuk, dia boleh masuk. Dah hebat tau. Hebat lah tu. Luar biasa lah masa kecil dibelah dadanya oleh malaikat. Dibersihkan hatinya. Allahu Rabbiyah. Itulah pembedahan yang pertama di dalam dunia yang doktornya nama malaikat. Jibril, Mikail, Haid. Nah, tu.
Hebatlah tu. Luar biasalah manusia yang bernama Muhammad. Sehingga jari jemarinya mengeluarkan air. Air tu bik kau jari Nabi. Allahu Rabbi dah. Dah hebat ke? Mana ada orang yang jari boleh tubik air. Nah, hebatlah Nabi Muhammad. Patut kita mulia dan puji dia ni. Pasal sekali dia tunjuk gitu, terbelah bulan. Bulan terbelah dua. Tunjuk gitu. Nah, bulan hak bulat kata ya, belah dua. Allah, tak ada orang boleh buat. Panggillah siapa-siapa dia pun. Hak dikatakan hebat ilmunya. Ahli sihir sekalipun. Tak boleh. Tak boleh nak cendek. Nah. Orang lebih Tuhan. Tuhan Allah Ta'ala latih. Bila Tuhan latih lebih lalu. Hak tak lebih ni manusia latih. Nah. Kita latih kan. Wakil rakyat dah. Nah. Lepas tu kita nak puan adil hak. Tak lebih. Ngamak dah latih tu. Nah, nampak tak lebih macam mana nampak. Lebih kurang orang bawa gerak ke nampak. Nak kata lebih ke mana. Nak kata cerdik, tak cerdik mana. Nah, cerdik nampak duduk diam nampak macam cerdik. Merak cakap lah, bodoh. Haa, gitu. Dah apa bodoh? Dah tukar latih lengong. Dah tak? Jangan kata ke siapa-siapa ni tazkirah umum. Wanu yang lebong hukmah wakil rakyat ni. Hari-hari lebong hukmah. Hak tukar latik bapak bang. Betul tak? Dia gitu. Nah. Mudah lah kerja wakil rakyat lebong hukmah. Nah. Baik ingat latik orang Isyak ada. Nah. Saya Isyak ada kot tangi dia lebong. Nah. فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَوْكُمْ أَلَا تَنْزُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ. Maka berkata orang-orang itu setengahnya bagi setengah, tidakkah sekalian kamu lihat apa yang mengenai sekalian kamu? Tidakkah sekalian kamu nampak akan apa yang sampai pada diri sekalian kamu? Kena apa sekalian kamu tiada rundingkan dan memikirkan siapa syafaat sekalian kamu kepada Tuhan kamu supaya mudah-mudahan lepas kita daripada huru-hara ini dan tentu kita masuk syurga ataupun yang masuk neraka dengan jalan berhisap dan lainnya. Akhirat kayak gini, apabila manusia berkumpul di padang mahsyar, ramai-ramai semua ditimpa kesusahan. Bila susah manusia di padang mahsyar ni, nak pakak nak cari jalan keluar. Mesti dah. Nah, atas dunia bila kita susah, kita ada masalah, mesti kita cari jalan keluar. Sama ada cari jalan keluar nak selesai masalah tu kena jumpa orang atau kita selesai sendiri, kita minta tolong bos pejabat, kita minta tolong ibu bapa kita. Pasal apa? Pasal nak keluar daripada masalah, serabut masalah ni. Maka masalah yang paling berat, masalah yang paling serabut, masalah yang paling azab adalah masalah ketika mana manusia duduk di padang mahsyar dalam keadaan sangat-sangat susah. Fayaqulun nasu ba'duhum li ba'd. Alaikum bi Adam. Fayatuna Adam fayaqulu anta abul bashar. Khalaqaka Allahu bi yadihi ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. Bila sudah berkata setengah mereka itu bagi setengahnya seperti yang di atas itu, lalu berkata setengah orang bagi setengahnya, lazim oleh sekalian kamu dengan Adam. Dan pada satu riwayat mengatakan, pergi sekalian kamu kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka pergi mereka itu kepada Nabi Adam dan dicari di dalam makhluk yang ramai itu. Bila sudah mereka itu jumpa akan dia, lalu berkata mereka itu baginya, hai Adam,
engkau bapak sekalian manusia, dan sekalian kami ini anak cucu kamu. Kasihanilah akan kami. Sungguhnya engkau itu telah dijadikan Allah dengan tangan kudratnya, dan ditiupnya padamu daripada nyawanya, yakni diberinya akan dikau jiwa, yang menjadikan engkau bersifat hayah, dan disuruhnya malaikat sujud padamu, merendah diri, maka sujud merendah diri semua bagimu. Syafaatkanlah kami ini kepada Tuhanmu. Apalah sudahnya kami ini tinggal di dalam azab yang tiada tentu akhirnya. Tidakkah engkau lihat akan azab dan dera yang kami ada dalamnya? Tidakkah engkau pandang yang sungguhnya telah sampai kepada kami? Apalah halnya kami ini? Tolonglah pinta apa sudahnya kami ini kepada Tuhanmu. Ha, baik. Ha, kita laluan azam dulu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah orang berkata lazim oleh sekalian kamu dengan Adam. Riwayat ilah yang lain mengatakan pergi sekalian kamu kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Bila susah manusia bertimpa-timpa musibah dan azab di padang mahsyar, maka ramai-ramai ni nak guna kita ni nak keluar daripada azab, nak keluar daripada kesusahan. Dikatakan ginilah, mari kita ramai-ramai pergi cari Nabi Adam AS. Kerana di padang mahsyar pada hari kiamat tidak ada orang yang boleh tolong, tidak ada orang yang hebat, melainkan Nabi-Nabi je hebat. Batu akhirat Nabi je laku, YB tak laku. Nampak? Batu orang cari Nabi. Ramai-ramai dah nak kerana kita ni susah dah ni. Gini lah, kita pergi cari Nabi Adam AS. Maka ramai-ramai berjalan kaki lah pergi cari Nabi Adam AS. Cari Nabi Adam saja ni sebut sama-sama dah cerita ni. Ustaz-ustaz lain pun cerita juga. Lepas tu kita ambil sempena kita nak sambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cerita bab Nabi. Biar kita nampak sikit lah. Kurang-kurang, pak di luar sana, anak-beranak kita nampak Nabi ni lebih. Kita dah nampak arti lebih. Gini lah kita pergi cari Nabi Adam. Lagi kita pergi cari gambar-gambar. Cari Nabi Adam saja bukan makan masa 2-3 hari. 2-3 minggu dok juga. 2-3 tahun pun tak juga, ribuan tahun. Cari Nabi saja ribuan tahun. Allah, bayang. Susah. Padang mahsyar ni susah. Susah macam mana pun inilah alam yang wajib kita tempuhi. Ni alam dunia, kemudian esok lusa duduk alam barzah pula kita. Tak lama dah. Esok lusa. Habis umur kita atas dunia, rebut dalam kotak, bawa ramai-ramai. Wagi kubur ke? Berpindahlah kita. Duduk di alam barzah pula. Duduk di alam barzah lama mana? Allah Ta'ala yang mengetahui. Hak mati zaman Nabi Musa, 5,000, 6,000 tahun dah duduk di alam barzah. Hak amal-amal lah, hak kena seksa, kena azab. Bayangkanlah, kena azab di alam kubur, di alam barzah, ribuan tahun. Allahu Rabbi, bayang. Kita nak suruh mari surat, nak suruh mari masjid, Allah, masjid amal. Tak sibuk. Datang lagi kita, Ustaz, Atik Imam. Bukan lama mari, datang. Bilang kerja dia, balik berapa dah, balik umur 7 tau. Balik nak mandi lagi, nak makan nasi lagi, nak main dengan anak lagi, nak dukung bini pula. Macam-macam, bilang. Ibilah hal dunia dia. Ibilah hal akhirat dia.
Hak dia nak pergi esok manusia. Bengong punya manusia. Nah, dah kita balik ustaz lewat dah ustaz. Tak boleh nak ajar dah. Dah kalau nak boleh ajar kuliah maghrib, kuliah subuh. Kuliah Tuhan. Nah, hari cuti takkan tak boleh. Nah, hari kita cuti. Kita cuti hari benda. Hari satu lagi hak ustaz. Ada? Kira hari satu lagi hak tak ada kuliah di Selangor di Kuala Lumpur. Nah, ajar. Nah, sebagaimana kita boleh ajar bak dunia, akhirat. Ni ajar hati. Bak dunia kita ajar pasal nak makan, nak minum. Dan bak akhirat, nak syurga Allah. Tak mau masuk neraka kan? Takkan nak berajar. Dan ajar akhirat, duduk dalam neraka nak. Duduk dalam api. Ya, tambah. Ajar lah pada. Nah. Bak dunia dah mih kita. Sakit demam pun pergi kerja. Dah cuti abang dah gerak. Mata-mata dah pun nak buka apa. Dah boleh. Bah dah pergi cuti. Dah buah apek. Nah, payah sikit nak cuti-cuti. Nah. Nah. Dah usah pergi kerja lah abang nak bawa motor gua nak gitu. Dah gerak nampak. Dah boleh. Kena pergi kau. Kena pergi juga. Nah. Muka Allah. Merah-merah. Dah demam. Nah. Dengan gagal-gagal nak kucing apa semua. Tak apa. Nah. Nak pergi buka pintu rumah. Yang buka pintu rumah. Dah tak gerak. Nah. Merah. Dah nak aku ada bak dunia. Kita menggagahkan diri. Nah. Hak kelau, hak candak, hak jual pasal malang. Nah, buka konopi berat menanang, konopi tu. Susun pulak barang, waktu bit daripada bank tu. Atau pulak dengar tepuk pelewuk atas ni. Nah, lepas tu sekarang habis jual, wak masuk pulak dalam bank tu. Susun, apa penuh bank tu. Nah, pandai dia jahbat dunia. Akhirat pasal apa kita tak ejah? Ejah hatik kan, bak akhirat. Biar lapang kubur kita esau-esau. Ni kalau kita mati malam ni kubur kita lapang tau. Nah. Takut speed kubur kita. Dengan semayang pudok. Anak bini pun nampak-nampak gayanya. Banyak langgar agama, banyak langgar hukum. Dengan bini tak pakai tudung. Nah. Dengan anak-anak dok semayang bang. Hak laki dok semayang. Hak puan pula dengan pakai seksi. Anak kita dengan anak orang kafir sama baju pakai. Nah, baju kecil, seluar kecil. Nah. Nah, boleh anak laki luar pendek. Macam apek kedai basikal. Daripada belakang, tengok depan lah Melayu. Ngapik tadi. Nah, anak kita tu. Anak puang ni, rambut ni. Allah. Tengok siang. Hak umur 18, hak umur 28, hak umur 32. Dah pakai tudung. Dah anak nak pakai tudung warna mak, 56 dah pakai tudung. Nah, anak tak semayang. Mak tak semayang juga kena boleh. Tak semayang tu semayang. Hak jenis mak tak semayang. Bapa tak semayang, uzu. Mak kali uzu 60 hari. Nah, awak kan ni. Dah kata mak 60 hari, anak tak tahu kan. Anak uzu mana? Eh, tak semayang eh. Tak semayang mak uzu. Uzu mak. Dah bila? Kakak raya, tak ada uzu kan. Nah. Berat itu lah. Dia nak mati kan ni. Kalau mati gini masuk syurga, bimbang itu kita bimbang. Kita dalam kacik kita ada tekek syurga. Ada tekek boleh ada kat malang. Ha. Gini lah jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Bila jumpa dengan Nabi Adam, setelah berjalan mencari Nabi Adam ribuan tahun, mereka pun bertemu dengan Nabi Adam. Bila bertemu dengan Nabi Adam, manusia ramai-ramai pun kata, hei Nabi Adam,
Engkau bapak sekalian manusia dan sekalian kami ini anak cucu kamu. Kasihanilah akan kami. Sesungguhnya engkau itu telah dijadikan Allah dengan tangan kudratnya dan ditiupnya padamu daripada nyawanya. Yakni diberikannya akan dikau jiwa yang menjadikan engkau bersifat hayah. Puji lu. Sebelum minta nak minta tolong, puji lu. Ramai-ramai puji Nabi Adam mula. Abul Bashar, bapak sekalian manusia. Nabi Adam, asal kita daripada Adam. Antum min Adam wa Adamun min turab. Kamu semua asal daripada Nabi Adam alaihissalam. Wa Adamun min turab, dan Adam daripada tanah. Mein turab, mein tanah. Nabi Adam alaihissalam. Mun Allah buat dengan kudrat, dengan tangannya sendiri, lalu ditiupnya padamu akan roh, lalu kamu bersifat hayah, bersifat hidup. Mula-mula cipta tu Nabi Adam dah hidup lagi. Kerah ketung. Nih, macam plastisin. Lepas tu Allah tiup roh, jadi hidup. Nih. Bila hidup, katanya sekalian manusia, dan disuruhnya, disuruh Allah malaikat sujud padamu merendah diri. Bukan setakat hidup, nak beri kemuliaan kepadamu, Allah menyuruh sekalian malaikat sujud dah pula. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin aw al ayah. Ingat tak cerita yang kami bila cipta Nabi Adam, lalu kami suruh malaikat sujud sekalian kamu kepada Nabi Adam, fasajadu, semua malaikat sujud beri penghormatan kepada Nabi Adam AS. Illa iblis, kecuali iblis tak sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Natang iblis ni tak sujud kepada Nabi Adam pasal dia enggan dan takabur. Sombong dia. Neh, malaikat sujud ke? Iblis yang buat. Neh, sujud ah iblis. Ada. Sujud apa? Sengah riwayat mengatakan masa Tuhan buat Nabi Adam tu dimasuk dah dalam. Cung masuk dalam. Dia tengok penciptaan Nabi Adam, dia kata komang. Komang wak dia tanuh. Neh, ngak dia wak daripada demah. Tanuhnya. Dia tengok pula ke dengan jatung, dengan lepa, dengan usuh apa semua. Nampak? Itu dia tak boleh sujud. Pasal khalaqtani minanna wa khalaqtahu minti. Membuat aku daripada api dan membuat ni makhluk bernama Adam ni daripada ting, daripada api. Dokar api yang sangat megah, sangat hebat ni, nak hormat pada penciptaan daripada tanah liat je. Tak pernah sabar. Ni sambung ni. Batu orang sombong tu hang marah. Sombong-sombong takabur-takabur di merebut sifat Allah. Allah je boleh sombong. Kita tak boleh sombong. Pasal tak layak kita nak sombong. Tak sombong mana barang kita pinjam. Mata kita pinjam hak Tuhan. Tangan kita Tuhan we pinjam, kaki Tuhan we pinjam, nyawa Tuhan we pinjam, mana ada kita cibilang kita. Ada. Ke ada. Aduh. Start daripada ujung rambut sampai ujung stocking. Sampai ujung kaki tu orang Tuhan lah ke? Tak sangka kuat kita. Kalau tubuh kita, jasad kita ni hak kita, tak tua lah kita. Mana tua? Kalau tubuh ni, body kita, muka kita, jasad kita, hak kita, camil lah muka kita. Semua muka camil belaka. Tengok muka. Muka kita macam mana? Macam orang jual nyur ke? Faham tak? Kalau kita mutlak hak kita, kita boleh jah muka. Nak hidung matung, nak mulut merah, nak linga lawa, nak ada lesung pipi, nak mata sabun wanita.
Nah, nak rambut buah tengah macam Brad Pitt. Nah. Nah. Ha, ni kau rambut Allah Rabbi. Macam buru yambang yang mambu. Nah, ada. Tubuh nak tegak, kulit nak jamai warna putih, awal-awal merah. Nah. Ha, nah. Ha. Ni ada orang gemuk, ada orang kering macam orang ngisak. Nah, ada buru uci ke dah? Ada orang perut kepeh dah, punggung pula so. Macam-macam ada orang hitam letung. Nah. Allah cipta kita masing-masing. Ha. Ha. Dia buat belaka, camai tak camai. Hak dia belaka. Dah sangat ngaku kita ah. Ha. Ha. Ini ngaku kita tanah aku mana. Eh, tu hari pinjam sekejap aje. Atas gerang je nama mu, bila mu mati gerang tu oh, tukar nama pula. Tukar nama anak pula. Nah, anak kita hak mutlak tanah dah. Bila dia mati, cucu nama cucu pula. Lepas tu cici pula. Gitulah sampai habis. Sampai kiamat. Lah sekali balik kepada tuan punya milik kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Ni kau sombong. Nah. Kiyak-iyak sombong. Nah. Cakap macam tak kenal Tuhan, macam tak mampu kerah cakap. Hebat sangat. Nah, siapa membelakangkan Quran dan hadis, padahal Tuhan we pinjam belaka ke kita. Dulu kita beranak mana ada pangkat. Baju pun tak pakai masa beranak dulu, betul tak? Tanya mak kita. Kita beranak dulu mak akan haji kok. Mak tetung akan haji. Lanyang ulah, kata mak. Nah, dah lah lanyang ulah, dah sunat ulah. Berkubah habis darah-darah ni. Nah, dengan air ketubah pun semua busuk hong. Tu kita tu. Nah, dah kita daripada benda. Daripada air mani. Nabi Adam daripada tanah. Berkembang biak kuk air mani. Dari mani lagu mana air mani? Air mani sebut sama-sama dah lah. Najis apa benda ni jenis yang orang kotor. Walau tak najis kotor, orang tak suka, jijik tengok. Tu air mani. Fal yang zuri insanu min makhulid. Tuhan suruh kita pakak-pakak tengok kau. Daripada apa kamu diciptakan? Khuliqa mimma idafiqa. Dijadikan kamu daripada air yang memancar. Air yang memancar ni bahasa kolpo. Bahasa tianu air yang memancar. Nah. Khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang keluar daripada kedua tulang dan juga daripada tulang sulbi. Nah, hal orang puan kok tulang dada air mani dia. Orang lelaki pula kok tulang sulbi belakang ni. Air mani sipang kok belakang ni. Air mani kita masing-masing sipang kok belakang betul tak? Kesipan kot pala lutu. Kot belakang air mani kita. Lepas tu bila air mani keluar kan rasa lengoh. Nah, rasa lengoh, rogok je. Nah, lengoh pinggang-pinggang ke ni. Nah, lengoh Ustaz. Lengoh tak? Ha? Ustaz lengoh. Nah, lepas tu rogok bila keluar mani rogok. Kalau tu bila bang kot rogok. Nah, ayah lazana bunyi. Biasa kuat bang. Nah, ha, mana selu bang? Ha, kau gitu tanya juga baru sudah timok ah tu. Nah. Nah. Allah Rabbi. Nah, air mani kita tu. Daripada air mandi saja dah sombong dia. Nah, sombong-sombong ni iblis pasal tak reti. Nah, ibadat kuat dia tapi sombong. Sombong Tuhan letak dalam api neraka Allah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarrah min kibrin aw kama qala. Tidak akan masuk syurga, mana dak masuk syurga ni lawang dak masuk syurga, masuk neraka. Orang yang ada di dalam hatinya mithqal dzarrah, besar zarrah, min kibrin, sifat sombong. Besar jarah je. Sifat sambang lati. La yadakhulul jannah.
Dia kata, no, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berani lawan. Dah masuk syurga. Dalam neraka. Jangan sombong. Jangan sombong dengan Allah. Jangan sombong dengan ibu bapa. Jangan sombong dengan makhluk. Jangan sombong dengan makhluk. Hatta seekor kucing sekalipun jangan sombong. Jangan sepak serajam je. Eh, hari minta makanan, dah kita tak ada makanan. Sudah ha. Pergi sepak. Pergi minai kedak, kucing lari kan. Dah lah ada ui makanan. Eh, terajam pula. Sombong ni manusia. Dah kita kena dekut tak ui makan ke kucing ya. Sudah ha. Jangan sakiti dia. Dah. Hak jenis sepak, sepak jenis terajang, terajang. Eh. Lepas tu kita pesan kalau ada kucing rumah kita, dah kita tak suka kucing. Buang boleh. Eh, jangan zalim ke dia. Kan Nabi katakan seorang perempuan yang mengurung kucing, tak beri makan, tak beri minum, sampai kucing itu mampu ke, akhirat kaki Allah bakar perempuan ni dalam neraka. Kiyah dengan binatang-binatang yang lain. Ini Nabi sebut. Nah, waktu kita tak lahir, kita tak minat kucing. Tapi ada rumah kita dua ekor. Ha, buang. Jangan buat soling ke dia. Nah, terajang sama. Pak terajang, terajang. Pak terajang, terajang. Balik! Oh, mau. Hari pula. Oh, jadi binatang mana kita rasa. Nah, jadi buang boleh. Nak buang kucing pula, kena ada ilmu. Jangan buang tempat-tempat yang susah lagi makan. Nah, buang padang pasir, buang stadium bola. Nah, buang tempat-tempat pasar-pasar ke ini mudah cari makan. Nah, nak buang di masjid, nak buang di surau, tengok dulu. Kalau surau tu jenis ada buat makan sama boleh buang. Tapi kalau jenis surau tu kedekuk nak mampu, 8 bulan dah buat makan sekali saya buang nyanyi kucing. Nah, nyanyi kucing. Nah, dia buang di masjid. Masjid tak jenguk makan. Piti banyak tak jenguk makan. Kucing tak akan. Etikah puasa, etikah puasa. Nah, nyanyi kucing belapeng-belapeng tu. Nah, buang pasal. Boleh mudah cari makan. Nah, bila dipuji akan Nabi Adam, kata Nabi Adam tak ditolong. Ni Nabi Adam tak boleh nak tolong. Pasal apa tak boleh nak tolong? Kata Nabi Adam, fayaqulu lahum Adam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaba lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghtaba ba'dahu mithlahu wa innahu qad nahani 'ani syajarati fa asaitu nafsi. Maka berkata Nabi Adam alaihissalam bagi mereka itu, bahawasanya Tuhanku sungguhnya telah murka pada hari ini akan sebagai murka yang tiada murka dahulunya seumpamanya. Hari ini Nabi Adam kata Allah tersangat-sangat murka, marah Tuhan hari ini. Hari mana ni? Hari kiamat. Nah, dan tiada murka kemudian daripadanya seumpamanya, dan sungguhnya telah ditegahnya akan daku daripada menghampiri pohon kayu. Kehendu Nabi Adam malu tak memberi syafaat kepada seluruh anak cucu cicit dia. Kata Nabi Adam, ketika suatu dahulu kala aku pernah ditegah oleh Allah Ta'ala menghampiri satu syajarah, satu pokok. Nah, aku gi hampir dah makan dengan bini aku Hawa, Siti Hawa. Gi makan dah pula buah kuldi tu. Jadi aku malu nak minta dengan Allah Ta'ala pada hari ini akan syafaat kepada kamu sekalian. Kau malu-malu. Nah, kerana salah makan itu. Sekali je Nabi Adam buat silap. Nah, nabi-nabi rasul-rasul ni bersifat maksum. Manakala dia buat silap macam mana pun Tuhan bersedia mengampun. Tapi ni kata jenis Nabi ni, hati Nabi ni tak macam hati kita. Nah, kita acak kali buat dosa, buat maksiat pun tak ada hal. Nah, tak rasa malu ke Tuhan? Patut kita dak semayang dengan buat maksiat malu nak makan nasi.
Bahasa nasi-nasi ni butir berah tu hang buat. Aku buat maksiat semayang pun dok. Dok makan nasi rezeki aku Tuhan beri. Guani aku ni. Muka dak malu. Tapi ini kita memang dak malu muka kerah. Makan juga. Nafas juga. Minum air juga. Bini juga. Buat maksiat pada Allah Ta'ala. Nabi Adam. Bahkan sekali baru Nabi Adam melakukan kesilapan. Allah telanjangkan Nabi Adam. Telanjang tu. Kali awak salah. Nah. Macam tu kita hari-hari awak silap. Hari-hari awak dosa pada Allah. Tapi tu awak telanjang. Nabi Adam sekali awak silap. Telanjang pula. Terlucu. Pakaiannya yang dipakai dalam syurga bersama-sama dengan isterinya Siti Hawa. Kenapa kita buat dosa tak lanyang? Tempias kehebatan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan tangguh, Tuhan tangguh. Pasal Nabi minta tangguh. Neh, ha? Ada kita kena terima kasih kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar jasa dia. Kalau tak, bukan dengan sebab Rasulullah, kita hari ini tak duduk dalam masjid, tak duduk dalam surga. Betul tak? Tak kenal Allah, tak semayang kita, tak pakai piyah, tak pakai serban kita hari ini. Kalau Nabi, tak ada Nabi lah. Eh, tak ada piyah-piyah dah. Main tiga lain tu, tak ada him. Betul tak? Kalau tak ada Nabi, mana mana kau piyah? Sebab Nabi je. Tenang Tuhan yang sebenar. Nah, Allah tak ada Nabi Allah, ada apa-apa kita. Nah, dok nu ah, atuk ki yang kita. Faham tak? Aku pergi makan buah khuldi, kata Nabi Adam, dan aku malulah nak minta dengan Allah syafaat. Neh, nafsi, nafsi, nafsi. Neh, mana hari ni aku cari aku, mu cari hamu. Aku tak mau cari. Nah, cari Nabi Adam ribuan tahun, bila bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Adam tak boleh nak tolong. Frah tak? Allah, tapi nak nak buat ke mana? Frah tak frah, terpaksa cari orang yang boleh tolong. Kata Nabi Adam pergi cari Nabi Nuh alaihi salam. Kuk-kuklah dia boleh tolong. Cari Nabi Nuh pula. Cari Nabi Nuh sekian hari, ribuan tahun juga. Kalau cari Nabi Nuh hujung tu, depan tu hujung tu. Kat nak kolam pi ada Nabi Nuh. Ha, boleh tahan kira. Neh, ribuan tahun. Nampak? Nabi pernah cerita, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Musa tanya, hey Adam, bukan Nabi Adam ni. Nabi Adam kata, ha, Nabi Adam ni. Bukan Nabi Musa tak kenal Nabi Adam, tapi nak mempastikan. Nah, ha, macam kita lah, kita kenal. Dah sayang kita tapi lama tak jumpa. Kita pergi kat dia tu bukan ajimat eh. Ha, nah. Ha. Gitu. Kata Nabi Adam, ha, Nabi Adam ni. Kata Nabi Musa, aku nak tanya Musa soalan lah. Ha, bapa. Bapa yang pergi makan buah khurdi dalam syurga gitu. Kalau muda makan, wallah kita ramai-ramai dalam syurga laka. Nah, ha, kata Nabi Adam, hei Musa, muda beriman ke, muda percaya ke dengan takdir Allah, qada dan qadar Allah? Bukankah semua itu telah ditulis oleh Allah sebelum aku diciptakan lagi? Siap laka dah. Neh, aku makan ni asbab je. Sebenarnya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Neh, yakni satu kelompok bangsa manusia yang memertabakan agama Allah. Jadi Nabi Adam makan buah khuldi tu asbab je. Hak sebenarnya Tuhan nak turunkan Nabi Adam ke dunia, kemudian melahirkan anak cucu yang ramai, dan ada sebilangan mereka yang memartabatkan Islam, martabatkan agama Allah. Kata Nabi Musa, ha gitu pula. Ha. Nah, dah apa dah akan banyak kan. Nah. Ha. Nah.
diriku, diriku, diriku. Tak boleh nak tolong juga. Kemudian cari Nabi Nuh alaihi salam. Cari Nabi Nuh saja. Panjang lagi cerita. Kita pendek lah. Ke mana? Jumpa dengan Nabi Nuh. Sama juga. Nabi Nuh kata tak boleh nak tolong. Pasal apa tak boleh nak tolong? Kata Nabi Nuh alaihi salam, aku di atas dunia dahulu pernah mendoakan kemusnahan kaumku sendiri. Jadi aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku malu ke Tuhan. Nah, Nabi Nuh alaihi salam dia pernah doakan kepada kaumnya biar Allah binasakan seluruh kaumnya. Kerana kaum dia memang tak mampu beriman. Setelah ratusan bertahun berdakwah. Bukan baru 3-4 ulang kan? Nah, bermula dakwah Nabi Nuh umur 40 tahun. 950 tahun dah berdakwah kepada umatnya, kaumnya tak mampu beriman dah. Hanya bilangan yang sedikit saja beriman. Hak tu orang naik kapal Nabi Nuh, hak lain tak beriman. Nah, sekampung tak beriman. Nah, jadi Nabi Nuh pun minta dengan Allah, binasakanlah seluruh kaumku. Memang tak beriman dah. Nah, malu Nabi Nuh. Nah. Waktu kita baru berdakwah 2-3-4 bulan, 2-3-4 tahun, orang tak mahu terima, biasa lah. Nah, masa baru lagi. Nah, kita didik bini kita, anak-anak kita, anak tak apa, dengar cakap kita lawan hak mau ustaz. Dakak nak suruh semayang. Nah, hak suruh mulut, tepek postal, semayanglah kamu, ya kisik. Nah, sebelum kamu disemayangkan, nah, nah. Gigi tepek poster lain pula aku atas tau. Nah, pasang CD, pasang CD kuliah-kuliah apa semua. Nah, dak jadi apa gak ustaz, mai ajak air tawar habis air tau, Pak. Air cor dak sembah dalam mulut lagi. Nah, dak jadi apa gak, dak usah putus asa. Usah putus asa kan? Nah, tugas kita berdakwah saja. Adapun berubah dapat hidayah tu bukan kerja kita, tu kerja Tuhan. Allah dah tanya dah, mana mengajar atas dunia itu 3 orang je. Mu dah tengok tu guru tu mengajarkan amal apa 3,000 ni. Ha tu dah Tuhan dah tanya. Dah mu ada ilmu mu kabar tak orang? Balighu anni walau ayah, sampaikan ilmu agama walaupun satu ayat. Nak dengar tak boleh dengar sudah. Nah, memang orang peci kalau kita menyapa agama. Daripada dulu ke menyakit bila menyapa agama, tak ada orang yang suka. Mereka bilangan-bilangan yang sedikit. Zaman Nabi, Nabi bila menyapa agama, ada yang suka tak? Orang tak suka. Abu Lahab, Abu Jahal, peci kepada Nabi pasal menyapa agama. Tapi kalau Nabi tak menyapa agama, suka sangat ni. Belaki. Nah, kerana Nabi nyapa agama Islam, Abu Lahab, Abu Jahal tak suka ke Nabi? Jadi kalau Nabi orang tak berakhir menyampaikan dakwah dah kita, benda sangat ah. Takkan kita nak tinggal dakwah? Betul tak? Ha. Nabi orang kata gila, kata gila, kata macam-macam. Dan kalau orang kata kita gila, ada benda eh Nabi. Orang kata macam-macam. Ha, nah. Ha. Ni baru kuliah 8 bulan nak suruh orang ramai. Nak suruh penuh stadium. Nah, nak buat ustaz kita ngajar, nak macam ni orang. Nak orang gitu. Iya. Nah, amun dengar sudah lah. Masyarakat dia memang macam-macam. Dia kalau tu guru ustaz pendakwah dia akan pertikai macam-macam. Kalau hak jenis ngajar kerah, dia kata kerah. Kerah ha. Haa jenis lembuk, lembuk kan? Jom dia lembuk itu. Nah, orang bayar nak ubah dia ni. Nah, dia kena awal-awal kerah kan? Bila kerah, kerah kan? Orang pun dengar kerah-kerah. Gitu. Nah, haa. Dan kita nak ikut kan?
Ha, oleh korang. Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Di mana ada Musa, di situ ada Fir'aun. Betul tak? Ha, tak. Pakai sipi tu sudah. Ha? Nak suruh setuju ramai-ramai dengan kita ngajak. Dah, tak setuju. Eh? Itu perkara mustahil. Kata Imam Syafi'i, nak suruh manusia redha berlaku kemu itu adalah perkara yang mustahil. Mustahil. Memang akan dia orang sakit hati. Nah, ha? Namun nyapa agama. Yang orang suruh nak orang tak sakit hati, nyanyi. Nyanyi tak apa. Eh? Nah, nyanyi orang tak kandang. Eh? Orang suruh nak. Nah, nyanyi, berlakon, apa semua. Nah, nyapa agama macam-macam orang kata. Tengok tu ulama. Macam-macam orang kata. Jual agama lah. Nah, tunggang agama lah. Begitu begini lah. Nah. Tengok tu kan cakap sudah. Tengok atas bawah dia ke mana. Nak mandi, nak combine dengan tu guru Allah. Jauh langit ke bumi je. Eh, tok guru dengan puasa sunat, dengan tahajud, dengan zikir, dengan ngajar, dengan kuliah apa semua. Dah kita, jasa dah kita dengan Islam. Eh, nak. Paguti kepeng, guti kepeng. Paguti kepeng, guti kepeng. Mata minari. Nah, mudah lah kita masuk syurga. Nah, mana masuk syurga? Ha, guti kepeng. Mudah lah, jadi wakil rakyat guti kepeng gitu. Nah, Nabi Nuh kata tak boleh nak tolong. Mungkin cari ni Nabi Ibrahim. Nah, cari Nabi Ibrahim ramai-ramai. Bila jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim nak tolong. Berilah syafaat kepada kami, hei Ibrahim, muni khalilullah, kekasih Allah. Kata Nabi Ibrahim tak boleh nak tolong. Bapa tak boleh nak tolong. Aku malu kepada Allah kerana atas dunia dulu aku pernah berbohong sebanyak 3 kali. Tu Nabi Ibrahim malu kepada Tuhan pasal pernah berbohong. Tapi bukan bohong macam kita. Kita lebar atas darah kering. Nabi Ibrahim, ulama-ulama kata tauriah. Nih. Sekali tengok macam ya, tapi dengan maksud yang jauh, bukan maksud yang dekat. Macam Nabi pernah tauriah. Pada suatu hari datang orang Yahudi kejar seorang laki-laki nak bunuh laki-laki tu. Laki-laki tu lalu depan Nabi-Nabi nampak lah. Yahudi tu mari. Nah, lelah-lelah Nabi. Apa benda Yahudi tu mari tanya Nabi. Hei Muhammad, mu ada nampak dia laki-laki seorang lalu depan. Aku nak pergi bunuh dia. Nabi bangun daripada tempat duduk. Nabi jalan 3 langkah. Lepas tu Nabi duduk balik. Nabi kata, semenjak aku duduk di sini, tak nampak lagi. Bijak lah Nabi. Bijak lah. Lebang nak lah. Nah, nampak macam lebang. Tapi bukan lebang. Dia panggil tauriah. Nah, betul lah Nabi kata. Semenjak aku duduk sini, duduk tempat baru. Tadi duduk tempat lama. Tadi nampak. Lalu. Nabi bangun jalan 3 langkah. Lepas tu Nabi duduk. Nabi kata, semenjak aku duduk sini, tak apa lagi. Nabi kata, haa, tak apa. Haa, tak apa. Yahudi tak beritahu. Tak bertikai Nabi Muhammad. Macam Nabi Muhammad ni tak lebar kan. Nah, dia tak kecil kan Nabi Muhammad. Kapi akui. Lepas tu kapi, dia simpan biti, simpan reta ke Nabi? Dia dah simpan ke buah-buah dia? Pasal dia tahu dah, buah-buah dia set-set kecil mereka. Nak simpan reta, nak simpan biti, Muhammad. Pasal dia jujur. Nah, dia dah ambil wala sesai pun. Hak tu yang pegang tu, tapi Islam yang pun. Dia nak bagian perangai Nabi, dia akui. Garanti, cok mati stand tu. Ha, memang kapi akui kehebatan kemuliaan perangai Nabi. Agama dia tambuh. Islam dia tambuh. Nah, sama macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan bang. Hak Nabi Ibrahim kata apabila kaum dia mengajak Nabi Ibrahim pergi ke pesta maksiat. Nabi Ibrahim kata, "Inni saqim, sesungguhnya aku sakit." Nah, nak pergi guan dekat pesta tak sakit ni kan? Sakit sini umum. Sakit apa? Dia tak tanya sakit benda. Nah, sakit sini maksud sakit hati. Melihat kaumnya hidup dalam kesesatan. Sakit hatinya. Dah sakit dah. Sakitnya. Dah tambah ginya. Ambuh sakit. Nah, marilah sedap.
Ada orang nyanyi, ada joget, ada kereta api beratur, ada buang musyirnya. Ini sakit, aku sakit. Lalu kaum Nabi Ibrahim tinggalkan Nabi Ibrahim, mereka pun gimai. Gimai ramai-ramai. Nah, ya, duk joget, duk main aku sibuk. Hak tu Nabi Ibrahim gikak tok pekau, dia kata tok berhala. Hakum acolbu. Tiga hapso. Gatung kapok di hapso. Ha, neh. Puak-puak dia balik ramai-ramai tengok berhala acolbu. Acolbu, wakcik acol, opak semegiak pula habis acol lagi. Tiga hapso je dia. Jadi puak-puak dia kata gini, ada kerja orang, ada kerja Ibrahim lah. Pasal dia seorang ke tak pergi? Nah, pergi tanya Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, mungkin katak berhala kami ya. Nabi Ibrahim kata, benda mu ni. Tak no, acul bu belakang ya. Tinggal absur je, mu katak. Kata Nabi Ibrahim, mu tak tengok kapok di tangan siapa tau. Nah, kapok di tangan berhala absur. Nah, mu tak tengok kapok di tangan siapa. Kok dia kau katak je, mu tanya absur sekali. Kata puak-puak dia kapi ni dah nak tanya gua ni batu dan yang pergi sembah tu apa pada. Nah, mentua batu yang pergi sembah tu apa? Nah, sakit hatinya. Nah. Nah, tapi bukan lebang. Bukan dipanggil lebang tu tauriah. Yang ketiganya kata ulama-ulama apabila raja yang zalim, nah, yang memerintah ketika itu suka kepada bini orang. Maka suatu hari Nabi Ibrahim bawa isteri dia, Siti Sarah. Nah, raja pemerintah zaman tu tidak boleh tengok bini orang dino. Awek-awek yang tu. Bini orang dino. Laku bini orang zaman tu. Nampak? Orang bawa bini ni berjalan-jalan tak boleh nampak dia raja memang yang kambing balik istana. Jadi bila tersepak dengan Nabi Ibrahim, raja tanya dah ni siapa dia sebelah ha, comel apa? Kata Nabi Ibrahim, saudaraku. Nah, saudara sini makna saudara seakidah. Nampak? Haa, rajin. Ingat saudara ni adik-adik Nabi Ibrahim. Ya, adik kata dia lah bina ambil. Nah, jadi situ tauriah. Walaupun begitu, kata Nabi Ibrahim, aku malu kepada Allah. Malu juga. Bukan lebong macam kita. Nah, kita nak sabar lebong, parok lebong. Nah, kata nak waktu turun minyak dah waktu turun tarang. dah lebah lah. Ke tauriah kau kita kau. Nah, nah. Itu cair juga. Cair juga cara pada. Nah, hari ni kereta esok turun. Nah, esok turun minyak, turun sungguh lah. Kau naik ni. Nah, orang ni. Nah, dia buat lelok bodoh, buat lelok bodoh, betul tak? Suruh tandang tu lah, tandang ni lah, macam-macam. Nah, kita kata kau mana menteri-menteri bodoh? Tak, dia buat lelok bodoh. Kita faham bodoh, betul tak? Ya, gitu. Nah, yang gilatik orang bodoh tu apa? Habis Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh kata tak boleh nak tolong, Nabi Ibrahim tak boleh nak tolong, kita jumpa dengan Nabi Isa alaihi salam. Sama juga Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tak boleh tolong kau. Kata Nabi Musa, aku tak boleh nak tolong. Apa tak boleh nak tolong? Atas dunia dulu aku pernah membunuh seorang laki-laki yang tidak disuruh bunuh oleh Allah. Nah, Nabi Musa pernah tapa orang Kibti. Balah dengan Bani Israel. Balah mari Nabi Isa nak turun. Pelerah. Orang Kibti ni dia nawang. Nah, Nabi Musa ni tak boleh orang lawang dia. Nabi Musa kita retilah dia ni orang Bekeng. Nah, orang Kibti tak kenal Nabi Musa. Ingatkan macam gaji Musa gitu je. Nah, yang pergi lawan juga. Nabi Musa pun tak apa lah. Keping, pergi cuti. Musi ligak situ le, mati situ le. Mati tu. Sekali tak apa. Nak Nabi Musa. Bekeng Nabi Musa. Bekeng tak bekeng, hadis Bukhari Muslim. Hadis sahih. Pernah tak apa malaikat mau. Nah.
Makan sungguh ha. Nampak? Ha. Tak apa malaikat tu. Malaikat tasyabuh jadi laki-laki masuk dalam rumah Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Pedih pula masuk dalam rumah aku?" Neh, ha, tak minta izin. Dia pergi dekat, dia pun pergi tumbuk. Ha, tadi tak apa, dia tumbuk tu. Dia pergi tumbuk, atas mata, cabut mata. Ha, malaikat mau turun dekat rumah Nabi Musa, nak beritahu Nabi Musa, "Hei Nabi Musa, Allah Ta'ala minta tanya ni, mu nak mati umur berapa? Nak ikut umur Tuhan tentu ke, atau mu nak tangguh?" Neh, nak? Dadang tak khapok wis uti. Wis khapok wis uti cabut mata. Cabut mata mengada Allah Taala, "Hei Tuhan, bapa yang mengata aku kepada orang yang tidak mau mati?" Kata malaikat mau. Kata ulama-ulama hadis ini yang menafsirkan hadis ini, kita kalau tak reti hadis ini, kita akan kata guna, "Bapa Nabi Musa tak mau mati? Bapa Nabi malaikat dak ogok ngak?" Ha, kita akan kata gitu. Patut kita kena tengok huraian ulama-ulama. Ulama-ulama erti ke? Nah, kata ulama-ulama hadis ini bukan nak menghina atau nak merendah-rendahkan Nabi Musa AS. Dan bukan nak memperkecilkan malaikat mau. Tapi nak menunjukkan kehebatan Allah Ta'ala. Allah ni dah Tuhan nak buat apa-apa sekalipun kepada malaikat boleh jadi. Nah, dan Nabi Musa dia bukan tak mau mati. Dia dah tahu itu adalah malaikat. Pasal tasyabuh jadi laki-laki. Eh, dia ingatkan orang luar ceroboh masuk rumah dia. Lepas tu dia pergi tumbuk. Bung, tumbuk. Eh. Ah. Nabi Musa nak mati. Dalilnya, Nabi Musa mati mengikut umur yang ditakdirkan oleh Allah. Padahal Tuhan kata gini, kabar ke Nabi Musa, letak tangan dia dekat belakang lembu. Nah, tapak tangan hak kena pada bulu-bulu lembu. Satu orang mewakili setahun. Bayang, tapak tangan kena di bulu lembu. Berapa ribu tahun boleh hidup. Nah, tapi Nabi Musa tak mampu. Nah, Nabi Musa nak mati pada umur yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu Nabi dan malaikat mau neh hanya bertemu dengan Nabi Musa untuk bertanya umur nak tangguh ataupun tidak. Malaikat mau dak tanya Haji Musa. Kalau malaikat tanya Haji Musa tengok ah. Nak mati umur apa ji? Neh, memang nak tangguh ke tak? Ha, 800 boleh 800. Neh, nak joget dak puas lagi. Neh. Ha. Kata Nabi Musa dari nak tolong, nafsi, nafsi, nafsi. Sama je. Jumpa dengan Nabi Isa sama juga. Kemudian kata Nabi Isa AS, gini lah, mungkin jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Akhir bila jumpa dengan Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad SAW, "Ummati, ummati, ummati." Lain sikit. Nah, jawapan yang lain daripada Nabi-Nabi yang lain. Nabi lain semua nafsi-nafsi. Nabi kita ummati ummati. Mai umatku umatku umatku. Lalu Nabi bergegah pergi ke bawah arasy Allah, sujud kepada Allah dan memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah dipuji oleh mana-mana makhluk. Sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, pujian yang macam mana yang kamu puji hari akhirat nanti di bawah arasy Allah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pujian itu hanya Allah Ta'ala akan ilhamkan ketika mana aku sujud nanti pada hari akhirat. Leni aku dah tahu puji gua ni." Nah, bila akhirat lagi, kejadian yang sebenar, Nabi sujud, Allah Ta'ala akan ilhamkan kepada Nabi. Bila sujud sekelang namanya, Allah suruh bangkit. Kemudian Allah tanya, "Hei Muhammad, apa hajat?" Cerita ni dalam panjang ni, cerita ni kita ringkaskan lah. Nah, berjala-jala cerita dia. Nah, apa hajat? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Umatku ya Allah, umat aku ni lagu mana? Kesudahan umat aku." Tuhan kata, "Pergilah ambil umatmu, hakmu nak beri syafaat, aku izinkan." Nah,
Ha, lepas tu Nabi kata, aku akan beri syafaat kepada seluruh umatku. Allah pernah tawarkan kepadaku, turun malaikat Jibril daripada langit. Hei Muhammad, Allah tawarkan kepadamu dua perkara. Nak ada sebahagian ataupun separuh daripada umatmu, semua masuk syurga. Atau nak syafaat. Maka Nabi memilih syafaat. Kerana bila syafaat, Nabi boleh mengeluarkan seluruhnya atau boleh syafaat seluruh umat. Saja pesan Nabi dengan syarat dia ini tidak syirik kepada Allah. Kalau dosa besar lagu mana pun Nabi boleh beri syafaat. Nah, dosa bernama syirik saja tidak ada obat. Dosa zina, dosa minarok, main nombor ekor, main judi apa semua, hak ni ada peluang dapat syafaat Nabi hari akhirat. Tapi syirik balik awal. Nah, Nabi kata wahiya liman mata la yusyrik billahi syai'a, dan bagi orang-orang mati tiada sekutukan Tuhan akan sesuatu. Yakni dia mati selagi mana dak syirik pada Allah, hari akhirat lagi ada peluang dapat syurga Allah. Walau masuk neraka dulu, tapi kita tak ambil juga masuk neraka dulu pun, nak syurga dulu. Nah, biarlah tambu duduk dalam neraka walau satu saat lambu, duduk lapi takkan nak. Nah, jadi nak tambu masuk neraka wak cara tambu. Ni mulut tambu masuk neraka tapi amalan perangai macam nak masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jagalah akidah kita, jagalah maknanya keimanan kita, jangan jadi orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita ini diberi keselamatan oleh Allah dunia dan lebih-lebih lagi pada hari akhirat nanti insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Begitulah tasyirah kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita kekuatan selepas daripada ini untuk melakukan sebanyak lagi amalan-amalan yang soleh insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Setakat itu saja kita berhenti pada malam ini. Sebelum itu, sebelum kita lupa, sebagaimana yang dipersetujui oleh pihak ahli jawatan kuasa surau, derma pada malam ini insya-Allah kita akan salurkan kepada Sekolah Agama Al-Irsyad di Balut, Kuantan. Jadi siapa-siapa yang nak menderma, maka bolehlah berbuat demikian selepas kita solat berjemaah isyak nanti insya-Allah. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syan syarafatil Qur'an wa albisna bi khinatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa 'afina min kulli bala wa 'adzabil akhirah bi rahmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.